pagi ini saya bersama anak saya Anggia akan merilis ya, ular sawah batik atau apa jenis reticulatus ke alamnya ya. Ini dia hutan atau habitat tempat kami akan merilis ular sawah, ular sawah batik tersebut ya. Oke, selamat pagi ya. Jumpa lagi dengan Yoga 72. Nah, kali ini saya akan merilis ya ular piton ya, anakan ular piton ya. Sudah beberapa hari berada di rumah saya. Nah, ini dia ularnya. Akan kita kembalikan ke alamnya ya. Nah, dia kembalikan ke habitatnya. Nah, yuk pulang, yuk kamu pulang, pulang. Ayo kawan-kawan, yuk kita cari tempat untuk melepaskan kembali ke alamnya. Alah, ini kena duri rotan. Awas. Jadi kita kembalikan ke alamnya supaya dia berkembang biak dan lestari di alamnya kembali. Oke, kita lepaskan di sini. Nah, yuk jalan. Hehehe, ayo. Udah sana pulang, ini alammu nih. Sana lo pulang, sana pulang, pulang kau kembali alammu sana. Ayo. Dikit kamu. Mantap seranganmu. Kok ngejar? Ngejar. Gak mau lari. Udah sana. Mantap. Sehat ya, betul-betul sehat ya. Oke ya, kali ini ya mungkin masih belum apa ya, masih menyesuaikan dengan alamnya yang baru, jadi masih yang sangat liar ya. Persiapan mau nyerang nih. Nah dia. Oke, kamu di sini kutinggalkan ya. Nah, sehat-sehat selalu di sini kamu. Nah, kapan lagi kita akan jumpa kembali. Oke. Salam seduluran Yoga 72.
Dadah. Hutannya masih betul-betul masih alami ya. Semua jenis tanaman ada di sini semua. Termasuk ada pohon sialang ya. Itu biasanya untuk sarang lebah madu sialang. Ini dia pohonnya nih. Ini ketinggian sekitar 25 meter. Dengan besar yang memang sangat besar. Oke, kita akan kembali melanjutkan perjalanan ke tempat kerja.